Yo, what's up? Sama lagi kita YouTube MC. Serabut kepala otak aku ni pasal dapat R lah. Orang cakap jangan jerut, jangan tamak sangat kan. Sampai 1.5 kau nak jerut kan. Laras, kau pun sakit kepala. So, piston ni tadi dah ukur, terpaksa kena potong. Sebab aku mana nak pakai gasket. Kalau gasket dia punya level port ni dah lari sangat tau. Banyak gila, Mat. Sampai 1.5 kan. Banyak gila kat 2mm. Yang ini settle lah. So kita tunggu dulu. Lepas tu bahagian api ni aku rasa rabut dah ni. Aduh, pening lah Mat. Betul lah. Aduh, aku banyak tanya. Aku tanya Sam. Aku banyak tanya member aku yang kat Thailand. Sebab dulu aku masuk barang-barang kat Thailand. So aku tanya lah macam mana untuk double R ni, jet root ke apa patut kena buat. Diorang pun kata tak pakai spacer. Diorang tu potong piston lah. Potong piston je. Itu je lah. Lepas tu travel port tu aku tak tahu nak cakap macam mana. Sabarlah, nanti aku tunjuk lah ke korang. Ni uji kaji ni, harap-harap berjaya. Body sabar ajak. Body sabar ajak sebabkan body aku suruh Sam tembak 2K. Sebab kalau pakai spray tin nak tembak 2K dia jadi lain dia yang. Dia jadi lain. So aku suruh dia pakai gun. Pakai gun dia okey sikit lah. Kain carbon yang ni kita nak buat dekat Krypton dulu. Tapi aku nak hantar Krypton pergi dyno dulu. Dah siap dyno. Buka. Lepas tu kita buat full carbon. Bagian inner. Mana patut yang buat full carbon, kita buat full carbon. Aku dah suruh shoot potong piston. Yang ni piston ada. Satu lagi piston yang baru. Kita try dulu. Sebelum korang sambung video ni, yang sponsor video ni adalah Octa Effect. Jangan skip dulu sebab aku nak announce kat korang kontes dan giveaway untuk korang. Octa Effect adalah platform untuk korang invest. Boleh dipercayai seluruh dunia. Dah lebih pada 10 tahun. Octa Effect mempunyai banyak watt. So korang tak payah nak risau untuk gunakan Octa Effect. Korang boleh download Octa Effect dekat Play Store atau App Store. Korang tengok kat sini, aku nak tunjukkan cara untuk korang trade guna Octa Effect. Kalau chat ni menaik biru, korang boleh terus close order. Dan semudah tu je korang boleh generate income dengan Octa Effect. Walaupun aku just trade 2-3 hari dengan bermodalkan RM100 je, aku boleh menjana income RM2,700 tanpa aku pergi mana-mana, geng. Dengan RM2,000 lebih ni lah aku beli barang-barang motor aku nanti. Bukan itu je, geng. Kepada korang yang dah register dan deposit berapa pun, automatically korang dah join kontes RM8,000 kepada 3 orang pemenang, akan dipilih pada hujung bulan November ni. Make sure korang jangan terlepas untuk join, register dan deposit berapa pun amount yang korang nak masukkan. Tekan link dekat description bawah. Jangan lupa gunakan promo kat Dahabah Demolik dan dapatkan 100% bonus deposit. Last, aku nak bagi tahu kat korang, aku akan buat live dekat Instagram untuk giveaway RM500 pada hari Sabtu ni, 12 hari bulan November. Make sure korang join lah aku nanti. Jom kita sambung video ni. Aku punya body mana? Kat dalam. Dalam mana? Dalam bilik. Mana? Saya. Dalam bilik. Okey. Wah. Oh. Juno. Oh, smart oh. Macam ni dia buat. Oh, smart oh. Oh, smart oh. Gila ah. Masih muting. Betul. Sama, dua-dua ikut. Sama je. Satu lagi? Bukan. Eh? Ni dia Roland. Oh, mana masih penting? Sama. Eh, kau nak buat tailok kan? Ha, tailok. Tak boleh tahan tu. Habis tu? Kau Zul, aku mana boleh tahan. Oh, gila. Tak masalah, ni sama dengan Zul. Aku dah tak boleh tahan nak tengok motor Zul. Potong tapak dah ustaz. Eh, yang ni kita dah pulun habis dah macam ni. Nah, memang rendah ni. Tahu cakap jual motor ni kat aku tak nak. Tak boleh. Tak boleh. Tapi masalah dia yang pendek dia. Ada. Kan potong dia. Yang risau. Ha? Potong dia. Potong dia? Ha. Okay, mati-mati banyak. Eh, jangan buat hari. Ni lah cakap. Blok mahal daripada potong-potongnya. Kan dah habis dah. Pening dalam kepala otak dah. Okay, so ini barang-barang sampai daripada Thailand. Oh, akhirnya sampai juga, Mat. Aduh, pening kepala otak aku. Jomlah kita buka barang apa yang ada. A few minutes later. Okay, ini barang-barang dia yang aku beli adalah spacer 2mm dengan spacer 1.5 untuk standby. Lepas tu yang ni, yang ni pun aku beli juga. Ha, untuk perubahan baru. Ha, yang ini pun aku beli juga. Lepas tu yang ni juga. So sekarang ni nak setting dulu. Ha, lepas tu, ha ni body dah sampai dekat bawah mata aku. So sekarang ni sementara aku setting untuk nak potting ni, aku suruh shoot
pasang dulu. Apa lagi? Jom kita pasang ini body. Oh, becik, Mat. Oh, berkilat, Mat. Ah, yang ni memang biasalah ni. Sebab apa aku tak gosok apa-apa pun. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. Okay, so sekarang ni aku nak suruh Syuk pasang semua barang-barang ni. Aku nak keluar kejap sebabkan aku nak beli kamera yang baru. So next ni mungkin perubahan sikit pada konten, pada view orang cakap lah. Sebab dulu aku pernah pakai kamera. So sekarang ni aku pakai kamera handphone. So kali ni aku ada rezeki lebih, aku beli kamera balik untuk konten yang terbaik orang cakap. Sebab nanti next konten aku nak beli motor Wave 125 juga. So Wave 125 simpan dulu, kita jalan projek LC 4S. Yang tu, yang accident tu. Lepas tu baru kita fikir untuk konten yang baru. 1 hour later. Aku baru ni je, geng, tinggalkan. Ha, ni kamera. Aduh, akhir dia. Aku dah lama dah mengidam kamera ni, geng. Walaupun tak berapa harga sangat, tapi kira okey lah, ada lah kan. Oh, nice, geng. Oh, nice. Oh, cun-cun Cina. Oh, nice, geng. So nanti next video kita akan pakai kamera ni. So sekarang ni aku nak suruh Syuk settlekan ni. Aku tak buat-buat apa lagi sebab aku nak ambil kereta. Jai kawa, tak lama lagi Jai LC. Aku nak kena ambil kereta ni. Jai nak bawa. Wah, LC ya. Event macam mana, baju dah sampai ya? LC SOR member. LC SOR member. Tengok aku sampai beli LC. Ha. Buat event macam pasal. Buat event macam pasal Jai kawa. Masih tak kena Jai kawa. Jai LC lah. Ah, tukar. Nama tak boleh tukar. Ah, dia Jai, Jai, Jai. Baju LC. Baju untuk LC SOR member untuk event tahun depan, nanti aku akan update. Orang boleh info kan. Tapi kalau untuk event-event tu, tak kisahlah nak datang RZ ke. Motor, semua motor. Motor kita orang buka semua motor. Semua motor kita orang buka. Utama LC SOR. Ah, LC SOR. LC SOR member, kita gegar. Kita gegar kali ni. Mungkin utara eh? Utara. Belah utara. Highway boleh, mesti ada. Jom, aku ambil kereta. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met. But you act like we never got to waste it in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them, there were feelings, and now you deny it. You're in love. The next day. Hai geng, aduh mak, dah 2 hari dah. Aku, ni kamera yang baru. Sorry geng, aku baru first time. Bunyi apa tu? Oh, aku baru first time geng. Bukan first time, aku dah lama tak pakai kamera. Aku lupa pula. Aduh mak, lalas semua footage hilang. Itulah bahaya pakai kamera sebenarnya daripada pakai handphone. Handphone senang lah orang cakap, footage susah nak hilang lah. Dia main letak-letak, aku nak aduh. Wah, nampak. Dari tu kita pasang-pasang. Ha, dah siap dah. Aduh, dah siap dah geng. Apa dah sedihnya. Ha, dah siap dah geng. Alah, sodisnya kepala otak aku ni. Aduh, macam mana ni, man. Konten aku. Sorry geng kalau video lambat. Sorry lah sangat-sangat. Dia dah tunjuk kereta dia baru lepas siap. Aduh, letih lah asing kelawang ni. Oh, ini tengok ya. Cover ni baru, sini baru. So dah masuk minyak hitam. Ni pun dah masuk. Lepas tu pakai rebuff standard. Aku tak pakai rebuff V-Force. Yang ni kita dah polish. Yang ni semua dah okey. Hari tu ada bearing pecah kat sini. Dah buat. Aku banyak yang part-part yang tertinggal orang cakap. Ni kabel. Kabel baru nampak ni. Kabel ni pun baru. Ada part banyak yang tertinggal lah. Aku tak sempat nak tunjuk kat korang. Sorry ya geng. Aku dah pening lah kepala otak aku. Macam mana lah boleh terhilang pula ni. Dan sekarang ni kita layan birol dulu. Lepas tu baru kita pikir birol kat motor ni apa yang aku dah buat ni sebenarnya. Dah siap pasang ni, Bat. Get it baby, you know I'm the plot right. Fucking got a feeling that it's gonna be a long night.
introduction, cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto, roll up gelato and throttle a couple models to Kyle who fuck. Ha! Macam itulah. Kalau tengok motornya dah siap pasang dah pun. Sebenarnya ni, aku tengah edit video, geng. Ha, nampak tu. Tengah video, tengah edit tu lah. Tengah edit dah last kamera ni hilang. Tak. LC SOR? Ha? SOR on. Tak, aku tanya LC ke SOR nak buat? S1 lah. Tolong ajai S1 lah. Sekali S1 lah. Duit banyak simpan buat apa? Haa. Untuk event LC XOR member, ha, korang bersabar ya, nanti kita akan buat satu tarikh. Satu tarikh dekat sekarang ni, tahun depan bulan 2. Wow. Bila? Bila? Wow. Bila? Ha? Tahun depan bulan 2? Empat hari bulan 2. LC SOR member. Dekat? Dekat Perak. Kelerak eh? Perform eh? Dekat Perak, Ipoh. Ipoh, Perak. Ipoh Mali lah. So kita cakap highway mesti ada punya. Dah, aku pun malah nak sembang-sembang sebabkan video aku sudah hilang ni. So sekarang ni kita nak pasang ni blok. Akhirnya bahagian head kita dah siap ikat. So ikat toreng dalam 33. Lepas tu sekarang ni ada masalah dekat sini. Haa, gasket dia hilang. Ha, tak tahulah kat mana nak dapat gasket ni. Tengok aku tanya kat Sam, kau tak ada kan? Kalau kena beli satu set, mampu aku. Haa, pisang kepala otak aku ni. Alah, ada lah geng. Satu. Wah, ni jaya rainbow lah. Tak lama lagi. Hah? Ni dia dah nak katuk. Gila lah. Ni jaya rainbow lah. Tak boleh pakai jaya kawal lah. Dah ada LC dah kena pakai jaya rainbow lah. Benda naik SOR. Kenalah pakai jaya rainbow. Mana boleh pakai jaya kawal? Dah naik SOR. Nah, Syuk. Nah, ni. Hah? Ingat. Ah, yang ini. Dia dah nak katuk. Tapi tak payahlah. Yang ini kita pulang balik dekat Sam Kelawang. Many minutes later. Saat-saat dia tunggu-tunggukan. So kita akan masuk tank dulu. Lepas tu kita start. Nanti si Sam akan adjust dia punya api dia. Ha, gitu. Miau! Miau! Minutes later. Five minutes later.